Halo guys, kembali lagi ya di seri tutorial SimCity Buildit pemula. Di sini sudah memasuki episode 5 ya. Kalau kalian belum nonton episode 1 sampai 4-nya, kalian bisa cek playlist di channel ini atau cek deskripsi di bawah guys. Di sini kita sudah di level 8 dan mau naik ke level 9 ya guys ya. Tapi sebelum kita naik ke level 9, kemarin di episode 4 di level 8 itu ternyata sudah membuka masalah monster, tapi aku lupa bahas dan aku bakal bahas di episode 5 sekarang guys. Oke, di sini kita buka ya masalah monsternya ya. Nah, ini ada tutorialnya. Jadi monster ini kalau bisa dikalahkan itu bisa dapat kunci guys ya. Monster bintang 1 itu bisa dapat 5 kunci emas, monster bintang 2 itu dapat 10 kunci emas, dan monster yang bintang 3 itu dapat 5 kunci platinum ya, kalau kalian berhasil mengalahkan monsternya gitu. Nah, di sini kita dapat kartu ya, kartu bencana. Kita buka, dapat magnet, komik, dan juga tornado guys. Oke, di sini kita disuruh buka satu kartu bencana ya. Ini tangan komik, kita buka. Oke. Nah, di sini dapat apa nih? Barang perang. Ya, barang perang ya, sama energi. Ini kalian ikutin tutorialnya saja ya. Kemarin aku lupa bahas itu. Nah, di sini kita serang ya satu kali pakai tangan komik. Oke, di sini kita langsung skip. Nah, di sini pengiriman perang sudah terbuka ya guys ya, di level 8 saya bisa lakukan pengiriman buat dapetin item perangnya gitu ya, barang perangnya gitu. Nah, ini karena kita tadi hanya membuka satu bencana ya, ini tangan komik ya, kita hanya buka tangan komik. Dan saran dari aku itu kalau kalian belum buka dua ini ya, nanti pasti dapat kartu ya macam-macam. Di sini aku dapat magnet sama tornado, itu jangan dibuka dulu guys kalau kalian belum buka ya. Ini kita tahan di tangan komik saja satu, tujuannya itu biar pengiriman di sini itu full, dapatnya itu item ini ya, hanya dua item ini. Kalau kalian buka lebih dari satu bencana, banyak kemungkinan item yang bisa datang di sini guys. Kalau cuma satu itu kita hanya mendapatkan item perang yang digunakan buat peluncurkan tangan komik, jadi itu mempermudah ya guys ya. Oke, di sini di level 8 aku udah bisa di 150 gudang, simoleon sudah 200.000, kunci emas kita dapat 42, dan kita mau lakukan pengiriman kunci emas lagi di sini dapat 43 ya, sudah sangat cukup buat di level 10 nanti. Nah, ini bisa kita lakukan pengiriman juga ya. Di sini aku juga sering jual barang sayur guys ya, buat farming simoleonnya. Karena sayur itu menurutku yang paling worth it guys buat farming simoleon gitu ya. Di sini jangan dijual dulu karena kita bakal upgrade rumahan ya, item-itemnya buat upgrade rumahan. Di sini ada penawaran SPU ya, itu yang ini nih SPU. Oke, kita bakal langsung naik ke level 8, level 9 maksudnya ya. Kita lihat di level 9 buka scope ya kalau nggak salah kemarin ya. Ya, buka scope, hanya satu item yang terbuka di level 9. Ini sim cash sudah 251 ya, banyak banget buat level segini. Oke, kita langsung naik. Dan nanti di level 9 itu ini ada upgrade jalan guys ya. Jadi harus siapkan simoleon, nanti bakalan macet nih dibuka di level 9 ya buat upgrade jalan. Oke, kita naik ke level 9 guys. Oke, kita naik ya. Nah, di sini ada scope baru ya, kita langsung produksi saja, serta kita produksi item-item pabrik guys. Nah, di level 9 ya, ini bakal ada notif jalan macet mesti ini nanti ya bakalan muncul. Dan di sini ada jurnal baru, kita lihat trade depot ya. Oh ya, ya, tinggal jual 10 item itu yang belum centang ya, sama dapatkan 1000 simoleon gitu ya. Dan sini buat item lahan aku udah ngumpulin banyak banget ya,
ini aku save buat nanti di level 10 ya, satu level lagi kita bakal bisa buka lahan di sini. Nah ini itu bisa didapat dari ini ya, balon OP ini gitu, terus ada di pasar juga gitu, item-item lahan. Tapi kalau gudang kalian masih sedikit, kalian tentunya kesulitan buat nyimpen item ini ya, lahannya, karena space gudang kalian masih belum cukup ya guys ya. Makanya itu pentingnya kapasitas gudang di game SimCity Builded. Nah kalau kalian minat, kalian minat order, kalian bisa cek deskripsi yang ada di video ini guys. Oke okay? Nah, sambil nunggu helmnya muncul, ini kita bakal bahas di sini design challenge sudah di notice ya. Ini kayaknya di level 9 sudah bisa ikut ini guys, spotting saya gitu ya. Kalau buat ikutan design challenge itu dibuka di level 17, masih jauh. Tujuan kita itu di sini checkpointnya membuka menara VU dan juga membuka bandara dulu gitu guys ya. Mungkin di sini kita pasang satu lagi perumahan ya, karena XP di level 9 masih banyak. Kita bangun perumahan satu saja di yang tercover 100% ya guys ya, di sini nih yang nambahnya 104, kalau di sini belum 104 gitu ya, ini di sini sudah 104 semua ya. Ini 104. Terus buat kunci emas ya, kunci emas kalau bisa kalian di level 9 itu sudah minimal buat di 40 ya guys ya, karena nanti di level 10 bakal beli lapangan helikopter, dan kalau bisa nanti beli juga pendidikan. Tapi buat pendidikan ini buat beli universitas ya, satunya 25 kunci emas, butuh ini 10, ini 7 berarti 17, terus ini 5 berarti 22 ya, berarti butuh 22 kunci emas dan ditambah 25, jadi butuh 47 lagi gitu ya buat beli universitas gitu. Jadi kalian harus sering-sering farming kunci emas ya, apalagi monster sudah terbuka, kalian bisa kalahkan monster buat tambahan mencari kunci emasnya gitu. Nanti kalau menara VU sudah terbuka itu lebih gampang lagi guys buat farming kunci emasnya gitu ya. Ini kalian bisa kalahkan nih, gampang nanti kita kalahkan ya, kita lakukan saja pengiriman di sini gitu, karena yang muncul hanya dua item ini saja, jadi gampang gitu guys ya. Ini item kita save dulu buat update rumah. Terus kalau bisa kalian di level 8 itu gudang itu ya, gudang minimal berarti sudah di 150 seperti akunku ini guys ya. Penawaran seperti ini kalau sedang upgrade rumah jangan di ACC dulu, karena kita butuh item ya buat upgrade rumah. Dan buat Simoleon kalau bisa kalian tetap terus farming guys ya, nanti di level 10 buat beli yang namanya Departemen Pendidikan 20.000 dan Departemen Transportasi di harga 20.000 juga ya guys ya. Kita lihat di level 10 membuka item apa, kita buka item kursi dan juga toko komersial baru di sini, harganya 8.000 Simoleon ya. Jadi siapkan Simoleon kalian buat naik level 10 ya. Naik level 10 menurutku itu perubahan yang signifikan banget ya, karena di level 10 itu kita sudah banyak beberapa fitur yang terbuka gitu, seperti lahan ya kan. Terus nanti sim cash di save dulu buat nanti kita upgrade ini ya, slot yang ada di toko furniture gitu guys. Dan kalian juga bisa tipis-tipis buka slot buat perdagangan gitu ya guys ya. Di sini aku masih berapa ini, 10 ya, 10 kardus. Oke, pajak jangan lupa diambil ya. Ini belum ada notif jalan macet di sini guys. Oke, semoga kalian bisa tetap semangat ya, nahan levelnya ya, jangan buru-buru naik level belum kita nanti buka menara VU dan juga bandara gitu ya. Mungkin di sini aku bakal upgrade rumah dulu sampai nanti XP-nya mendekati level 10 guys. Oke. Nah di sini kita sudah dapat dua helm ya di upgrade terakhir tadi. Seperti biasa terjadi bug ya, helm proyek tidak muncul. Nah aku udah ngatasinya pakai rumah yang ini ya. Kalau kalian nonton dari episode awal mesti kalian sudah tahu ya, kalau kalian nyimak videonya ya guys ya. Oke, di sini kita upgrade rumah dua yang upgrade terakhir. Oke, udah ya,
Ini kita tunggu gedungnya jadi, XP masih tersisa sedikit, mungkin bisa buat upgrade ini nanti dua kali guys. Oke, nah ini kita sudah upgrade dua rumah dan dapat pencapaian baru ya, 50.000 populasi. Kita ambil Adiana, dapat sim cash, kita bisa langsung upgrade ini satu ya. Dan di level 9 ya, aku mau bahas dulu targetnya itu, kalian wajib yang namanya kumpulin kunci emas minimal banget itu di 40 simoleon, kalau bisa sudah sama di 200 ribuan ya, kalau kalian bisa lebih banyak 300.000 400.000 lebih bagus lagi guys. Dan sim cash kalian save dulu sampai nanti kita beli toko komersial yang baru ya. Terus kalau ada jalan macet kalian bisa langsung upgrade ya, jadi siapkan simoleon kalian. Di sini masih belum macet, belum merah, dan sini kita mau nyelesain jurnal kotanya guys ya. Belum selesai ternyata ya, butuh 1000 dari depot. Kita jual barang satu lagi, mungkin palu ya, dua biji. Oke, kita tunggu palunya laku ya. Dan di sini XP masih tersisa berapa? Sisa 59 guys ya. Jadi masih bisa upgrade ini rumah nanti satu lagi. Dan aku mau bahas soal kunci emas. Kunci emas ya, di sini di level 9 kan sudah membuka monster ya guys ya. Jadi kalian bisa lebih ada kegiatan baru gitu buat di gamenya ya di level 9, karena ada monster kalian nggak bosen banget seperti level-level sebelumnya. Kalian ada misi buat ngalahin monster, tapi kalau kalian tadi itu udah terlanjur ngebuka lebih dari satu kartu bencana ya, karena nanti kalau lebih dari satu kartu bencana banyak kemungkinan item perang yang muncul di sini guys. Di sini karena aku masih satu bencana, jadi hanya item yang digunakan buat meluncurkan tangan komik ya, ada sedotan WC sama ada bebek. Nah kalian kalau udah terlanjur membuka lebih satu bencana, kalian nggak apa-apa ya guys ya, diusahain kalahin monsternya sebanyak mungkin guys, nanti buat farming kunci emas, karena di level-level bawah itu monsternya masih gampang dikalahkan ya guys ya. Dan nanti buat monster kota itu bakal muncul di profil kota kalian guys ya, di bagian perang di sini bisa menampilkan sudah berapa banyak monster yang kalian kalahkan gitu guys. Nah ini monster kotanya kan masih bintang 1 ya, nyawanya masih sedikit, hanya 12. Nanti kalau naik bintang, misal bintang 2 itu nyawanya nambah ya guys ya, dan kalau sudah bintang 3 itu nyawanya jadi 60 guys. Itu sangat-sangat sulit buat ngalahin monsternya ya. Jadi buat di bintang 1 dan 2 kalian manfaatkan buat farming kunci emas, dan kalau kalian nggak sanggup buat ngalahin yang level 3, kalian juga bisa kumpulin poin perang ya, naik peringkat perangnya di sini, dan kalian juga bisa dapetin hadiah-hadiah dari pas VU di sini guys. Kalau kalian kesulitan dalam mengalahkan monster bintang 3 nya gitu ya, karena emang sulit banget itu. Dan ini juga didukung sama kapasitas gudang sih, karena buat nyimpen item-item buat pengiriman perangnya gitu guys ya. Sini kalian bisa naik nanti peringkat perangnya gitu, dan kita selesaikan jurnal yang tadi ya. Ini sudah selesai, kita lihat dapat hadiah apa. Dapat ada item gudang dan juga simoleon guys. Di sini gudang kayaknya kurang jeruji dan kamera saja guys ya. Dan buat masalah monster ini mempengaruhi farming simoleon kalian guys ya, karena item-item yang seharusnya kalian jual di depot itu kalian gunakan buat ini nyari item perang ya. Saran dari aku sih kalian manfaatkan monster kota ini sampai di bintang 2 saja guys. Kalau sudah di bintang 3 kalian bisa fokus lagi buat ngumpulin ini apa simoleon dari penjualan di depot gitu guys ya. Tapi buat bintang 1 dan 2 kalian nggak apa-apa itu manfaatkan buat cari kunci emas. Kalau di bintang 3 kalian mau ngalahin juga nggak apa-apa ya guys ya, itu tergantung sama cara kalian bermain gitu. Dan gudang sangat mempengaruhi, semakin gede kapasitas gudang itu semakin cepat perkembangan kota kalian, dan buat ngalahin monster juga
itu kapasitas gudang yang gede buat nyimpen item-itemnya gini guys ya. Kalau di pengiriman perang nggak ada requestan paku dan item pabrik guys, hanya hanya request itu item komersial ya, selain paku. Dan buat apa lagi, kunci emas. Kunci emas kalau kalian bisa nanti sebelum naik level 10 sudah bisa 100 kunci emas ya, itu lebih bagus lagi ya. Di sini kita upgrade masih bisa, tadi masih 59 ya, kita upgrade. Jadi ini 28 bisa berapa, masih sisa 31 guys ya. Jadi nanti mungkin ini bisa upgrade satu kali lagi, dan habis itu kalian tahan level sebelum naik level 10 guys ya. Itu tadi yang aku udah jelasin ya, kalian persiapkan komponen-komponen yang tadi sebelum naik level 10 nanti ya. Ini level 10 kayaknya sudah bisa terbuka menara VU mungkin ya, nanti coba kita lihat sih. 90.000 populasi gitu ya, kita manfaatkan dari transportasi dan juga pendidikan. Oke, ini kita tunggu helmnya muncul yang terakhir ya. Di sini kita mau nyerang monster, belum ada ininya ya, kurang bebek satu guys. Ini kita ini, nah ini bisa dapat langsung dua ya, maksimal bisa langsung 3 item sekali pengiriman gitu. Nah ini dapat bebek, kita bisa ambil buat luncurin bencana guys. Nah kalau butuhnya ini banyak banget, kalian bisa cancel dulu ya, nunggunya berapa, 5 menit guys, dan bisa dipercepat menggunakan iklan guys ya. Oke, kita serang dulu monster jeleknya ini. Nah di sini monster juga ada batas waktunya ya, ini monster bidang 1 batasnya 12 jam. Nah di sini sudah ada toko perang guys. Ini ya, kalian bisa beli kartu, beli item war gitu. Di sini dapat awal itu di 500 simoleon perang ini. Oke, enggak, kalian tetap bisa masih konsisten ya guys ya, nahan-nahan level gitu, ikutin tutorial ini sampai nanti kita membuka bandara. Nanti kalau bisa gudang itu sebelum naik level 10 itu ya minimal banget di 150 guys. Kalau bisa lebih banyak lagi itu lebih bagus banget ya. Nah di sini kita bisa langsung upgrade ya, ini nambahnya 28 sedangkan tadi masih ada sisa XP 31 guys. Oke, kita upgrade dan di sini sudah maksimal XP level 9, kalau upgrade perumahan lagi sudah naik di level 10 ya. Dan kita sudah bisa membangun total itu ada 15 rumah guys. Seperti ini ya layoutnya, ini sudah tercover 100% dari taman. Nanti kita di level 10 bakal booster populasi lagi dari spesialisasi transportasi dan pendidikan. Semoga kalian bisa tetap semangat buat ngejalanin kota kalian ya. Ini kalau bisa simoleon sudah segini ya, 200 ribuan gitu. Dan udah guys ya, layout yang bisa kita buat seperti ini dulu. Ini sudah di level 9 di episode 5 ya. Oke, silahkan tulis di kolom komentar kalau mau dilanjutin ke episode 6 guys. Oke, tetap semangat, tetap konsisten, tetap sabar ya. Jangan lupa buat dibantu subscribe-nya, dibantu like-nya, dan dibantu komen kalau ada pertanyaan. Terima kasih, sampai jumpa di episode 6 nanti.